Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Brass Channel. Kali ini The Brass Channel akan mencoba meliput di kios Abadi Petangerang. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang kios Abadi Petangerang, bisa diketik di Google Mapnya kios Abadi Petangerang. Dan dengar-dengar di hari ini bongkaran-bongkaran sangat banyak sekali di kios Abadi Petangerang. Dan di sini ada perancangan MTB, perkutut jambulnya, ada perkutut putih, dan ada juga anis kembang trotolannya, dan ada kenari lopernya juga. Stoknya cukup lumayan banyak. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya untuk terus mengikuti channel ini dan video-video terbaru dari The Brass Channel. Coba kita langsung bertanya kepada Bang Jamalnya, ada stok apa aja di Abadi Petangerang. Halo, assalamualaikum Bang. Gimana kabarnya nih? Oke, ada satu bulan ya kayaknya nggak review ke sini ya. Oke. Lagi libur aja nih. Nah sekarang nih bongkaran ada burung apa aja nih? Hari ini ambiar ya, di sini ya. Kenari banyak kok, tapasi, caijo, murai gacoran ada, murai prediksi ada, masih banyak yang lainnya. Oke, dan pengiriman gimana bang? Pengiriman melalui Shopee kalau bisa, melalui Shopee. Oke, alamat pengirimannya, Shopee-nya? Shopee-nya Abadi Buat seluruh daerah, kalau di daerah Tangerang Abadi Buat Tangerang, boleh cek servernya langsung. Oke, terima kasih bang, langsung kita review aja ya. Oke. Ini penampakan di hari ini cukup lumayan ramai ya di kios Abadi Petangerang. Coba kita langsung review satu persatu di harga burung di kios Abadi Petangerang. Nah ini kita langsung dibantu sama Bang Todinya nih ya bang. Nah, gimana nih gambarnya nih hari ini? Oke, stoknya di hari ini apa aja nih bang? Oke, kita langsung review aja ya. Dari depan ini ada burung apa nih bang? Ini pitomui bang. Oh pitomui ya. Bur total jantan. Kisaran harga berapa nih bang? 650 ya. Stoknya gimana bang? Stoknya ada 2 ekor. Ada 2 ekor ini ya. Stoknya ada 2 ekor di burung pitomuinya, di penampakannya. Dan di sini juga ada burung apa nih bang? Ini melipagong. Apa? Melipaga. Melipaga ini atau burung cucak pantai mini. Oh cucak pantai mini. Kisaran harga berapa bang? 55.000. 55.000. Stoknya juga banyak banget ya. Di burung melipaga. Melipaganya. Dan kita lihat lagi di sini ada burung Yugina. Kalimantan ya bang? Iya. Oke, harga berapa nih bang? 200.000. 200.000 berarti turun harga ya bang? Turun. Biasanya di harga 23 ya. Ini stoknya gimana bang? Ada satu ekor aja. Tinggal satu ekor ya. Dan kita lihat lagi di kandang sebelah juga ada burung hijau kacer mini ya bang? Iya. Harga berapa nih bang? 150. 150 ya. Stoknya gimana bang? Ada 5 ekor ya. Ini penampakannya di burung deju kacer mininya. Nah ini juga ada murai mana ini bang? Gambling ya. Kisaran harga berapa gambling? 190.000 aja. 190.000. Berarti turun lagi ya? Turun. Oke. Di stoknya gimana bang? Tinggal 1 ekor. Tinggal 1 ekor ya di burung murai gamblingnya. Dan ini juga ada plecinya, ini pleci bunker ya. Harga berapa? 65.000. 65.000 random ya. Jantan betina harga sama ya, Bang. Oke. Kita geser lagi di burung sinchannya juga stoknya banyak banget, ya, Bang. Ini kisaran harga berapa, Bang? 45.000 aja. 45.000 ya. Ini stoknya banyak banget, tapi ini belum makan pur ya bang? Belum. Oke. Masih tangkapan hutan ya.
Ini stoknya banyak banget. Ini juga. Nah, ini stoknya banyak banget. Dan coba kita lihat. Apalagi nih, Bang? Ini sinchan ya. Ini masih banyak banget ya. 100 ekor ya di burung sinchannya. Dan kita geser lagi. Ini ada kenari ya. Kenari loper cerahnya. Kisaran harga berapa, Bang? 75.000 stoknya ambiar ya. Ini jantan betina sama harga? Ini jaminan. Oh, jaminan jantan di harga 75.000 ya. Dan ini ada juga kolibrinya, koninnya. Harga berapa, Bang? 85.000 ya, natuna. Ini stoknya cukup banyak juga ya di burung koninnya. Ijoannya sama harga? Oh, ijoannya 35. Dan ini ada burung apa lagi nih, Bang? Ini cincoang bintang anak. Cincoang bintang anak. Harga? Rp50.000 ya. Ini stoknya? Oh, tinggal 3 ekor ya. Dan kita geser lagi di burung mantenan mininya. Ini harga Rp15.000 ya, Bang? Iya. Harganya Rp15.000. Yang suka dengan burung-burung kecilnya atau buat isi aviarinya juga cocok nih, burung-burung kecil mantenan mininya. Dan ini juga ada burung apa nih, Bang? Ini ada pare-pare sama ciblek tebu. Pare-pare sama ciblek tebu. Harga berapa pare-pare, Bang? Rp30.000. Ciblek tebunya? Rp25.000. Oh, Rp25.000. Stoknya gimana, Bang, pare-pare? Oh, tinggal 1 ekor ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan burung cucak orengnya juga tersedia di sini ya. Harga berapa cucak oreng, Bang? Rp30.000. Stoknya ada 7 ekor ya di burung cucak orengnya. Dan ini juga ada apa? Tesia Jawa. Ini baru denger nih burung Tesia Jawa. Burung masteran juga ya. Harga berapa, Bang? Rp60.000 ya. Stoknya gimana, Bang? Single 2 ekor. Dan ini yang lagi banyak nih, burung anis ya, Bang. Anis merah jamin jantan nih, Bang. Harga berapa kisaran? 450. Ada juga yang cendana. Oh, ini full total ya, Bang? Loloh mandiri. Oh, loloh mandiri. Kalau yang ini cendana? Cendana 235. Stoknya banyak banget ya. Nah, ini? 5 ekor. Nah, ini kikok non tanduk. Harga berapa, Bang? Rp500.000. Ini campur ya? Campur. Ada ara-ara mata merah. Ara-ara mata merah ya. Yang ini ya. Harga berapa ara-ara mata merah? Rp600.000. Ini stoknya banyak banget ya. Ini gacoran juga ada ya? Gacoran. Harga berapa gacoran? AF. Harga berapa? Rp300.000. Ini ya, star bulunya Rp320.000. Yang suka dengan kenarinya bisa merapat di Abadi Tangerang. Ini ya, stoknya cukup banyak. Yang ini anis merahnya. Ini trotol anis merah ya. Harga berapa? Sama ya tadi ya. Oke, 4,5. Dan ini kenari AF paut. Ini stoknya tinggal 5 ekor ya. Harga berapa? Rp120. Ini jamin jantan. Oh, jamin jantan. Stoknya banyak juga ya. Di burung kenarinya ini ada lagi yang panda, yang suka dengan pandanya. Harga berapa, Bang? Rp125. Ini loper ya. Loper semua ya. Yang putihnya? Putih Rp105.000. Rp105.000. Dan warna gelapnya ini? Rp50.000. Ini jamin jantan, Bang. Oke. Dan ini juga ada burung lagi. Ini cucak kombo. Cucak kombo yang buat pasteran ya, Bang. Harga berapa, Bang? Rp30.000. Stoknya banyak banget ya. Yang suka dengan burung cucak kombonya, yang untuk burung masteran. Nah, ini yang di atas nih ada burung murai gacoran ya, Bang? Gacoran. Harga berapa, Bang? Ekor 17-18. Harga berapa? Rp1.250.000. Stoknya? Ada 4 ekor. Jadi yang di sana juga murai gacorannya. Ada 4 ekor ya, yang suka dengan murainya.
Ini pleci mana nih Bang? Madura. Oh Madura. Harga? Rp35.000. Stoknya banyak banget ya. Di burung pleci Maduranya. Dan ini juga ada zebra fins ya. Harga berapa Pak? Rp25.000. Stoknya banyak banget ya. Teman-teman yang suka dengan burung kecilnya untuk isi apiari ini cocok banget nih. Dan kita geser lagi di kandang sebelah. Ini ada burung apa nih Bang? Ciung batu. Oh ciung batu. Harga berapa Bang? Rp80.000. Tapi udah dewasa kayaknya ya? Iya udah dewasa. Udah dewasa. Harga Rp80.000. Dan ini sama ya. Stoknya banyak ya. Di burung ciung batunya ada 8 ekor. Dan ini juga ada burung ciung wanaranya. Harga kisaran harga berapa Bang? Rp85.000. Stoknya gimana Bang? Oh tinggal 1 ekor. Dan ini ciung batunya. Ini sama. Ini stoknya banyak banget ya di burung ciung batunya. Dan ini juga ada burung apa nih Bang? Oh boksai rowo-rowo. Ini kisaran harga berapa? Rp135.000. Stoknya gimana? Tinggal 1 ekor ya. Dan ini ada burung apa nih Bang? Paok pancawarna ya. Harga kisaran harga berapa? Rp40.000 saja. Ini masih bahan ya. Belum makan fur ya. Bagi teman-teman yang suka burung paok pancawarnanya bisa merapat di Abadi Food Tangerang. Dan di kandang sebelah juga ada burung manyar kepala emasnya. Ini stoknya ada 4 ekor. Ini udah jamin jantan ya Bang. Harga berapa nih Bang? Rp35.000 ya. Stoknya cukup banyak juga. Ada 4 ekor. Dan ini anis macan. Stok gimana Bang? Stok tinggal 1 ekor. Tinggal 1. Ini jamin jantan Bang. Harga berapa? Rp180.000. Ini udah makan fur ya, jamin ya. Ini kelihatan dari kotorannya udah full makan fur. Dan ini ada pacer wulung. Ini harga berapa nih Bang? 900. Berarti turun harga ya. Biasanya 1.200.000 ya. Tapi stoknya gimana nih Bang? Oh, tinggal 1 ekor. Tapi udah sehat sih ya kayaknya ya. Burung pacer wulungnya. Nah ini juga ada anis kembang MH nya stok tinggal berapa Bang? Tinggal 1 ya. Harga berapa? Rp300.000. Jadi teman-teman yang suka dengan anis kembang MH nya bisa merapat di kios Abadi Food Tangerang. Ini stoknya tinggal 1 limited edition ya. Nah, bagi yang suka dengan burung perkututnya juga banyak tersedia di sini ya. Ini ada perkutut Bali. Ini Bali kena berapa Bang? Rp50.000. Dan ini yang jambulnya Rp100.000. Nah, ini juga ada yang putih nih. Ini putih luriknya. Kisaran harga berapa? Rp100.000. Jadi stoknya putihnya tinggal 2 ya. Nah itu ada silver juga, silver jambul ya. Harga berapa? Oh, Rp100.000. Jadi udah turun-turun semua ya harganya ya. Biasanya yang putih ini biasanya 170 ya. Jadi sekarang cuma tinggal 100.000. Ini stoknya juga banyak banget di burung perkututnya. Ini perkutut oh Bangkok. Harga berapa ya Bangkok? Rp45.000. Stoknya banyak ya di perkutut Bangkoknya. Ini yang silver ya, silver sama cemani ya. Harga berapa? Rp60.000 sama semua nih. Stoknya banyak banget ya di burung perkututnya. Dan ini ada puter apa nih, kelung apa yang biasa? Oh yang biasa. Harga berapa? Rp30.000. Stoknya banyak ya di puter biasanya. Nah ini yang suka dengan perkutut lokalnya, ini harga berapa Bang? Berapa? Rp8.000. Murah banget ya, cukup dengan harga Rp8.000 sudah bisa mendapatkan burung perkutut lokal. Ini stoknya ada berapa kandang? 5 kandang ya.
terkhusus lokal semua. Bagi teman-teman yang suka dengan burung kerucuknya juga banyak banget nih ya. Harga berapa nih bang? Yang mulus 25, yang bodol 20.000. Tapi ini harga masih normal ya bang? Di burung kerucuknya, stoknya banyak banget nih. Nah ini ada jalak juga ya. Ini jalak kapas ya bang? Harga berapa bang? 30.000. Stoknya lumayan juga. Nah, kalau misalkan nih harga grosiran gimana nih? Ambil 10 ekor, tapi harga masih bisa nego lagi ya. Nah, ini juga ada jalak kebonya. Jalak kebo harga berapa bang? 40.000. Oh, turun lagi ya? Biasanya 45, 42 kemarin ya. Sekarang 40.000. Stoknya ada dua kandang ya di burung jalak kebonya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan burung masterannya juga ada pelatuk bawang ya. Oh iya, yang betina ya. Yang jantan habis. Kisaran harga berapa bang? 95 ya. Yang jantan 110. Tapi stoknya tinggal betina doang ya. Dan ini ada parkit juga nih. Warna bebas warna nih bang, harga berapa bang? 45.000 ya. Ini biasanya kalau di kios-kios lain mungkin bisa nyampe 50 kayaknya. Ini cukup dengan 45.000 saja. Dan ini ada murai bocorannya yang tadi ya, 1 juta berapa? 250. Kita geser ke kandang sebelah juga ada kepodang Jawa ya. Stoknya tinggal satu ya bang? Satu ekor aja. Oh, saya tinggal satu ekor. Harga berapa bang? 155. Harga turun lagi nih ya? Turun. Biasanya 160 ya. Oke. Okay. Dan ini, oh, Bali. Oh ini yang Bali. Harga? 230. Oh masih standar ya, masih normal di harga 230. Ini stoknya ada dua ekor ya bang? Oh, 4 ekor di burung kepodang Mas Balinya. Nah, dan kita geser ke kandang sebelah, ini ada burung apa nih bang? Kopi kalung ya. Harga berapa kopi kalung? 45.000. 45.000. Stoknya gimana bang? Stoknya. Nah ini penampakannya, ini di burung kopi kalungnya. Dan ini ada pleci mana nih bang? Ini Pleci Bustomi Sumatera ya? Iya. Harga berapa? 30.000. Oh 30.000. Berarti masih turun ya? Apa naik kemarin nyampe 25 ya kemarin ya? Pas lagi promo ya. Jadi ini naik lagi mungkin udah normal lagi di harga 30.000. Dan ini ada lagi apa nih bang? Ini Anis Hutan. Harga berapa? 75.000. Oh, 75.000. Stoknya gimana bang? Dua ekor. Nah ini ada kadalan ya? Kadalan ya? Harga berapa bang? 75 ya. Stoknya tinggal satu ya bang? Oke. Coba kita lihat di kandang yang lain. Ini Anis Siberia. Harga berapa bang? 35.000. Stoknya banyak juga ya di burung Anis Siberianya ini penampakannya. Dan ini ada Flamboyan ya. Flamboyan kisaran harga berapa? 25.000. 25.000. Ini Flamboyan semua ini ya? Flamboyan. Ada Opior Jawa ini. Opior Jawa. Dan ini apa ini? Ini ada yang satu ini. Itu tepus pipi perak. Tepus pipi perak. Harga berapa? 15.000. Oh 15.000. Nah, kita geser lagi. Nah ini ada selendang biru ya. Selendang biru. Ini jantan apa betina nih bang? Jantan. Oh jantan. Harga berapa bang? 60.000. 60.000. Harga turun lagi ya? Turun. Biasanya 75 ya. Ini turun lagi. Stoknya juga ada berapa ekor di burung selendang birunya. Dan ini ada pleci. Pleci. Black sawah ya? Iya.
Harga berapa nih? 15.000. 15.000. Turun lagi berarti ya? Iya. Normal. Oh, normal. Ini di burung ciblek sawahnya. Coba ada apa lagi nih, Bang? Ini brinji rambut tunggir. Oh, brinji rambut tunggir. Harga berapa nih, Bang? 150. 150. Ini burung buat pasteran. Bagus pasteran. Ya. Tapi stoknya gimana, Bang? Ada 5 ekor. Oh, 5 ekor. Ini penampakannya di burung brinji tunggir, rambut tunggir ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan burung tepus tunggir merahnya juga ada. Ini stok tinggal berapa, Bang? Tinggal 1 ekor. 1 ekor. Harga berapa, Bang? 85 ya. 85. Oke. Dan ini pleci dapun Garut. Stoknya ada berapa ekor di kisaran harga 125.000. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan burung pentetnya juga banyak tersedia ya. Kisaran harga cukup dengan 75.000. Stoknya banyak banget ya, Bang, di burung pentetnya. Nah, ini penampakannya. Ini stoknya ambiar di burung pentetnya. Ini pentet mana ini, Bang? Pentet Jatim. Oh, Jatim. Ini harga gimana ini, Bang? Harga 75. Ini yang bondol mulus sama. Bondol mulus sama ya. Harga 75.000 ya. Ini stoknya banyak nih yang suka dengan burung pentetnya. Bagi teman-teman yang suka dengan burung tepus pala kepala abu ya, harga berapa nih, Bang? 85.000. Ini stoknya gimana, Bang? Stoknya ada 8 ekor. Tapi masih bahan ini ya, Bang? Masih bahan. Oke, masih bahan. Nah, ini. Ini apa nih, Bang? Ijo ya? Ijo. Tepus. Ya. Oh, tepus. Ini harga berapa nih, Bang? 85.000. Kepala abunya. Ini ada hijau ya. Ini hijau mana nih, Bang? Hijau betina. Harga berapa? Banyuwangi. 750 ya. Ini stoknya gimana, Bang? Oh, tinggal satu. Bagi teman-teman yang suka dengan hijau BWI-nya, ini stoknya ada berapa, Bang? 2 ekor. Harga berapa, Bang? 1.200. Ini dan ini ada lagi. Ini burung apa nih, Bang? Nyampe brondol kayak gini. Opior. Opior jambul. Harga berapa nih? 90.000. Ini unik nih, udah brondol kayak gini. Dan ini hijau Banyuwanginya ya. Ini stoknya. Dan ada apa? Foxy mantel. Ini harga berapa, Bang? 160. Stoknya gimana, Bang? Ada 1 ekor. Ini Foxy Haji jambul. Harga berapa, Bang? 400.000. Stoknya gimana? 1 ekor. Oh, tinggal satu. Ini ada apa nih? Cililin. Oh, cililin. Ini yang suka burung masterannya nih, cililin hitam nih. Harga 500.000 saja nih. Stoknya tinggal satu ya, Bang? Oke, dan coba kita lihat. Ini ada Sri Gunting ya, Bang? Sri Gunting Sumatera. Sumatera. Stoknya gimana, Bang? Ada 2 ekor. 2 ekor, harga berapa? 90.000. 90.000. Dan ini ada jalak putihnya. Ini udah makan fur ya? Gacoran. Ini dari kelihatan dari kotorannya. Ini harga berapa? 420. Stoknya tinggal satu. Oh, tinggal satu ya. Coba lihat di kandang sebelah ada parkit Australia. Ini harga berapa, Bang? 300. Tapi stok tinggal satu ya. Ini lucu ini kalau yang suka dengan burung parkit Australinya ini rada jinak juga nih. Nah, ini. Di kandang sebelah juga ada burung serindit. Ini Sumatera ya, Bang? Iya. Harga berapa? 70.000. Ini stoknya tinggal berapa ekor nih? Ada 3 ya. 3 ekor. Yang suka dengan burung masterannya di burung serinditnya bisa merapat di Abadi Bertangerang.
Bagi teman-teman yang suka dengan burung beranjangannya juga ada. Ini beranjangan NTB ya. Ini stoknya banyak banget nih, ada dua kandang. Harga berapa, Mas? 180.000. Berarti turun ya? Kemarin 190 ya. Oke, ini stoknya banyak nih. Jantan betinnya sama, Bang. Harga. Oke. Dan ini ada hijauannya, hijauan kuning, harga cukup dengan 35.000 saja. Stoknya ada lumayan banyak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi para kecumannya di daerah Tangerang dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.